Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas VVN Event Cov Brazil 2023. Apakah masih ada? Masih bisa? Atau fix sudah gak bisa? Atau malah bisa kembali untuk VPN-nya? Jadi kita bakal buktikan, karena banyak banget yang nanya, Bang, VPN Brazil Event Cov kapan bisa lagi? Kapan ada lagi? Jadi kita buktikan saja di video ini, biar kalian tahu hasilnya pakai VPN Brazil, apakah masih bisa dapat token double atau tidak. Kalau bisa berarti kita total dapat sekitar 70 tiket. Dari server Indo dapat 35 tiket, dari server Brazil dapat 34 tiket. Kenapa 34 tiket? Karena nggak termasuk pre-order kalau di server Brazil, karena cuma modal VPN ya. Jadi total sekitar 70 tiket. Itu pun kalau bisa. Karena banyak banget yang nanya kok VPN Brazil masih bisa atau tidak. Jadi kita langsung praktekkan saja. Kalaupun nggak bisa VPN-nya, saya bakal kasih tahu cara agar kalian bisa top up gratis. Ini fix, kalau yang top up gratis saya bakal kasih tahu caranya. Ini beneran, kalau yang ini udah pasti bisa ya, kalau cara top up gratis, agar kalian bisa klaim semua misi tiket yang ada di fase 1 dan fase 2 ya. Jadi masih banyak celah player gratisan untuk dapetin draw gratis, dimana di 10 kali draw kita dijamin mendapatkan skin epic. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita klaim dulu yang di server Indo ya. Tiket di server Indo kita klaim. Setelah itu kita buktikan yang di server Brazil ya. Oke, yang pertama kita ada misi gunakan 250 diamond. Kita bakal gunakan. Oke, dapat potion. Oke, teman-teman, kita di sini sudah menyelesaikan beberapa misi. Kita langsung klaim aja yang di pre-order. Yang gratis ini dapat satu tiket. Terus login. Jadi buat teman-teman tenang ya, nanti saya bakal kasih tahu cara top up gratis. Saya bakal kasih tahu semua kalian bisa dapat. Oke, kita langsung gacha aja. Ini lumayan. Kita langsung 10 kali draw anjir. Gak usah 1 kali draw, takutnya nggak hoki. Oke, kita dapat skin basic. Oke, skin basic Chocoboho anjir, mirip Boboho anjir. Bukan mirip hip hop boy. Oke, di sini saya dapat skin Moskov dan di sini saya dapat skin Epic Blazing ya untuk di 10 kali draw. Oke, kita langsung pilih oke aja. Dapat permen. Sabar ya, kita draw dulu aja karena kita emang harus draw dulu teman-teman, harus claim tiketnya. Setelah itu kita baru ke server luar ya. Kita bakal buktikan. Daripada kalian susah-susah ya mau buktiin sendiri, kalian tinggal tonton video ini aja. Jadi sekalian kita coba draw apakah hoki atau enggak. Jadi kalian komen kalian dapat apa ya, sekalian kalian komen dapat apa gitu. Gua saya penasaran anjir, kalian 10 kali draw dapat apa? Saya masa dapat skin epic blazing masa ya. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama kita pakai VPN Brazil ya, karena ya memang ada di Brazil. Jadi sebagian dari kalian pasti tahu ya bahwa di Event Cov itu ya pakainya VPN Brazil kalau dulu ya, dimana kita bakal bisa mengklaim tiket tambahan lagi di server Brazil menggunakan akun utama kita. Ini kita silang aja, nggak usah mencoba gratis lah ya. Nah, kita bakal klik sambungkan ke server yang dipilih. Kita pilih dulu anjir, kita pilih dulu yang free aja ya. Kita pilih yang Brazil. Oke, tadi ada iklan, terus kita sudah pilih ya server Brazil yang di bawah kanan ini, terus kita klik sambungkan. Kita klik aja tengah yang lingkaran ini, kita klik aja. Kita tunggu masih menyambungkan. Oke, teman-teman, di sini udah ada bacaannya tersambung. Jadi kita langsung ke Mobile Legend-nya. Kita keluarin dulu Mobile Legend yang server Indonya. Setelah itu kita masuk lagi. Nah, teman-teman, kita sudah klik atau menuju ke aplikasi Mobile Legend-nya. Kalian bisa lihat ya, di sini VPN-nya nyambung tuh. Ada logo kunci, itu berarti tandanya VPN-nya sudah nyambung. Kita tunggu nih, apakah bisa, apakah tidak. Oke, teman-teman, jadi di sini tadi videonya saya cut karena emang lama di game loadingnya bagian di sininya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian, bang kok nggak bisa, bukan nggak bisa, emang loadingnya lama teman-teman. Wajar karena di server Brazil, jadi sinyalnya itu jadi jauh gitu, jadi lama nggak ada sinyal, wajar ya.
Jadi kita tunggu aja. Ini aja saya untuk menuju ke sampai loading ujung ini aja nunggunya lumayan lama ya, sekitar 1 menitan. Ya. Kan biasanya kalau misalkan di server Indo kan tanpa VPN biasanya langsung masuk ya. Oke teman-teman, kita sudah di server Brazil. Nih ya, ada logonya tuh di atas kanan. Itu udah ada logonya bahwa kita tersambung di server Brazil. Dan di sini nggak ada teman-teman, nggak bisa ya. Jadi nggak bisa, ya nggak apa-apa teman-teman ya. Kalian masih ada cara untuk kalian top up gratis buat play gratisan. Untuk caranya ini dia. Nah, jadi aplikasi penghasil top up diamondnya saya taruh link download di deskripsi. Ini bukan endorse ya, tapi aplikasi ini khusus buat player gratisan yang tidak bisa menyelesaikan misi top up di event KOF. Jadi masih ada celah untuk top up gratis. Kalau kalian ingin sedikit berusaha dengan hanya modal aplikasi ini, kalian sudah bisa top up teman-teman ya. Sebenarnya saya juga ada rekomendasi satu aplikasi lagi agar semakin banyak aplikasi penghasil diamond yang kalian download, semakin banyak juga uang atau diamond yang kalian dapat. Tapi kita fokus bahas aplikasi terbaru ini dulu, dan aplikasi ini terbukti membayar. Kita klik tarik saldo di sini, dan ada fitur tarik gratis nih. Kalian nggak perlu ngumpulkan koinnya. Ini kan ada bacanya 855 dicoret ya, jadi 0 koin. Jadi kalian bisa tarik gratis berbatas waktu. Kemarin pas itu saya udah tes ya, tes yang tarik gratis ini dan masuk langsung ke dana ya. Berarti ini membayar teman-teman ya. Dan ini dia buktinya tuh, masuk ya. Jadi kalian bisa menghasilkan lebih besar lagi. Nah, kalau fitur yang gratis ini, kalian bisa tarik uang gratis ini selama 2 atau 3 harian. Kalian bisa dapet tuh, dapet terus yang gratis ya. Nih ya, yang ini gak perlu mengumpulkan poin. Jadi gak perlu mengumpulkan poin. Kalau kalian gak percaya, kalian langsung download aja dan buktikan sendiri. Kalian bisa tarik uangnya ke dana OVO GoPay, Bank, dan Mobile Top Up. Nanti kalau kalian sudah dapat uangnya, kalian top up di tempat langganan kalian atau top up di Tapa Game Store nih ya. Kalian bisa top up di sini. Saya taruh linknya di deskripsi juga. Nah, terus gimana bang cara kumpulkan koinnya agar kita bisa dapat lebih besar lagi? Caranya banyak banget ya. Di sini yang pertama check in nih. Ini check in dapat 200 koin, 200, 600. Enak banget anjir. Banyak banget ya. Terus di sini ada misi tugas pengguna baru. Ini dapat 3000 koin, 1000, 500, 500. Bang, kurang gede dapatnya. Kalian bisa selesaikan yang di sini, teman-teman. 29 juta dengan cara kalian ya main game, ya. Ini ada 9000 yang koin yang paling kecil. Ini gede banget anjir, 71 juta. Jadi caranya kalian langsung hasilkan aja di mana ini nih, 3 juta rupiah teman-teman. Ini berapa koin nih? 11 juta kalau nggak salah ya. 11 juta koin kalian kumpulkan dan kalian bisa tukarkan 3 juta rupiah anjir, dengan cara cuman main satu aplikasi ini doang, Magic Sword. Ini eventnya cuman terbatas ya, 5 hari doang. Jadi kalian buru langsung download aja, karena saya kasihan buat bayar gratisan nggak bisa top up gitu ya, buat menyelesaikan misi top up di event KOF biar dapat tiketnya. Saya sebenarnya mau aja kayak misalkan bagi-bagi gitu, tapi cuman bisa bagi 5 orang anjir, sedangkan kalian kan banyak banget orangnya ya. Jadi mau gak mau kalian download aja aplikasi ini biar kalian semua kebagian dapat diamond gratis atau top up gratis, biar kalian bisa klaim tiket KOF-nya di mana kalian akan mendapatkan skin epic gratis. Nah, di sini juga ada mini game kalian bisa selesaikan. Terus ada rekomendasi, tapi di sini kosong, mungkin belum ada eventnya atau gimana ya. Di sini ada roda putar, ada misi undang teman juga bagus nih ya. VIP bonus, dapatkan bonus tambahan hingga 2-3 juta. Nah, di sini ada, kalian bisa lihat ya, kalau kalian berhasil mengundang teman juga dapat koin tambahan. Terus habis itu gabung channel ini di Telegram ya, dapat 100.000, 157.000 ya. Terus habis itu follow Facebook page, ini nggak ada koinnya ya, nggak dapat koin. Oke. Itu dia untuk caranya, kalian langsung aja download di deskripsi biar kalian bisa klaim di event KOF tiketnya.